I wish I thought that I was pretty so that I could turn you on. I had a dream you called me pretty and I told you you were wrong, and that I look for parts of you in every person that I meet because my brain is dissipating. Ada apa? Kurang tahu, Tef. Saya tidak enak mendengar perkataan kamu yang seperti itu. Gua cuma menyuarakan suara gua sebagai non-muslim ya di sini. Gua dari kecil ditindas sama kalian orang-orang sok suci di negeri ini. Ya, betul. Sudah banyak sekali kejadian-kejadian di pelosok negeri ini yang memperlakukan orang-orang non-muslim dengan tidak adil. Kita sebagai minoritas di negeri ini gak mau tinggal diam dan pasti akan terus terulang kembali. Para muslim atau mayoritas seharusnya tahu dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan karena kalian mendapatkan keuntungan di negeri yang busuk ini. Saya tidak pernah diajarkan berbuat busuk seperti kalian yang merendahkan minoritas lain. Tidak semua muslim seperti itu. Saya, keluarga saya, bahkan dosen di sini tidak memperlakukan kalian seperti itu. Jangan mengujar dan memfitnah kami yang tidak berbuat apa-apa. Lah, jelas banget di sini kami sebagai minoritas di negeri ini dicaci maki sama kalian. Mau lu sebut kerabat-kerabat deket lu, kami gak peduli. Perbuatan oknum-oknum di agama kalian pun ada oknum yang seperti itu. Saya akan berbuat apapun itu untuk membela agama saya. Jangan mengujar agama apapun itu. Cukup, Nat. Situasinya udah gak kondusif, ayo balik. Tapi, Cel, kita gak bisa diginiin terus sama mereka. Yang dikatakan kakak betul, situasi di sini sudah gak baik. Jangan terlalu larut dalam kebencian di sini. Lebih baik sekarang kalian semua bubar. Bubar! Iya, Nat. Please, udah gak benar. Ayo. Boleh ikut duduk? Boleh. Kamu yang tadi ya? Iya. Kamu gak apa-apa. Seharusnya kamu gak usah ngelajinin berita yang lagi panas. Kamu pulang juga ya. Saya sebagai minoritas di sini, minta maaf sekali. Iya, gak apa-apa kok. Lagian, aku akan melakukan apapun untuk membela agama aku. Aku sebagai muslim di sini meminta maaf kepada kalian. Semisal kalian dapat perlakuan buruk dari mayoritas Islam di sini. Seharusnya yang salah itu orangnya, bukan agamanya. Sekali lagi, saya minta maaf ya. Santai aja kok. Aku juga gak suka perpecahan kayak gini. Sebenarnya, kita tuh sebagai anak muslim hanya perlu dihargai karena banyak yang menganggap bahwa non-muslim itu banyak dibencikan. It's okay, kamu wajar kok marah kayak tadi. Aku minta maaf ya soal tadi tadi. Iya, gak apa-apa kok. Oh iya, udah azan. Aku duluan ya. Yeah. Assalamualaikum. Kamu dapat ajaran dari mana? Mama sama papa gak pernah ya ajarin kamu bersikap seperti itu. Sama saja kamu menistakan kepercayaan orang lain demi membela kepercayaan kamu sendiri. Ingat, Tuhan kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Sikap kamu itu salah, sangat salah, bahkan fatal. Justru dengan saling mengasihilah kita bisa hidup berdampingan. 1 Petrus surat 4 ayat 8 mengatakan, di atas semuanya itu, teruslah saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dengan begitu, kamu berbuat dosa pada Tuhanmu, nak. Mohon ampun pada Tuhan dan orang yang telah kamu sakiti secepatnya. Mama sama papa ingin kamu minta maaf pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah kesalahan hamba hari ini. Berikanlah hidayah kepada kami semua untuk bisa bersatu dan saling menghormati.
Selesaikanlah kesalahpahaman ini. Hamba memohon kepadamu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Gimana sih sikap kita atas semua perbedaan di negeri ini? Menurut Papa, perbedaan itu ya wajar aja. Tetapi kita harus menyikapi perbedaan itu dengan baik. Karena dengan adanya perbedaan, Alina pulang. Manusia bisa saling mengenal, saling memahami, berinteraksi, dan saling memberi manfaat satu sama lain. Kitab Yohanes surat 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Setelah dipikir-pikir, tadi sikap si Nathan salah tidak ya? Wahai manusia, berjalanlah kamu seiring, berbicara bersama, berpikir ke arah yang sama, seperti para dewa bersatu membagi tugas. Begitulah semestinya engkau menggunakan hakmu. Berkumpullah bersama, berpikir ke arah satu tujuan yang sama, seperti yang telah aku gariskan. Samalah hatimu dan satukan pikiranmu, agar engkau dapat mencapai tujuan hidup bahagia bersama. Kita menemukan jalan keluar dari setiap masalah pada hidup ini. Seperti pada Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 yang bermakna, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan setiap agama apapun itu pasti mengajarkan kebaikan. Bisa bantu aku cari wanita hijab tadi siang gak? Aku mau minta maaf ke dia. Dari sini kami belajar bahwa perbedaan tak selalu merugikan. Ada kalanya perbedaan dapat dijadikan sebagai penyambung persahabatan agar tetap utuh di era perpecahan. Kami di Invisible One mendukung agar perbedaan dapat bersatu untuk sebuah tujuan yang saling menguntungkan. Kami menghargai perbedaan. Perbedaan membuat kita berpikir bahwa kita memerlukan beberapa sudut pandang berbeda untuk menemukan sebuah solusi yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang bermasalah adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Dengan adanya perbedaan,
kamu bisa lebih belajar untuk memahami dan menghargai segala hal.